Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Puspitasari dengan NPM 19180301. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari praktikum pemeriksaan simplisia secara mikroskopis. Pada percobaan yang ke-12 ini digunakan korteks atau kulit batang sebagai simplisia, dan saya memilih kayu manis dan kina sebagai simplisia. Nah, secara mikroskopis, kulit kayu manis ini apabila dilihat secara mikroskopis itu dapat dilihat pada gambar ini. Nah, jadi sel batunya itu berdinding tebal. Ada sel batu dengan penebalan seperti huruf U, seperti ini. Parenkim korteksnya itu dengan sel-sel lendir dan sel minyak kristal kalsium oksalat berbentuk prisma atau rapida, jadi dia seperti berkas jarum. Dan kemudian ada kulit kina dapat dilihat, jadi seperti ini gambar mikroskopisnya. Nah, kulit kina sendiri ini dia, nah di sini dapat dilihat jaringan gabusnya itu berwarna coklat atau merah. Jadi parenkim korteksnya itu dengan kristal kalsium oksalat berbentuk pasir. Nah, ciri khasnya itu berupa serabut sklerenkim berbentuk bulat panjang, jadi dia bulat dan panjang, bulat panjang seperti gelendong berwarna kuning, dinding tebal, lumennya itu sempit dengan noktah corong dan noktah lame, dan dia memiliki lamela yang jelas. Oke, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan pada percobaan ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.